Basro. Tunggal Jaya Transfer ada NPM Family Raya. Ini sudah bersiap menunggu kedatangan kapal untuk menyeberang. NPM Padang Bitung. Belakangnya banyak truk juga sudah bersiap-siap sambil menunggu kedatangan dari kapal yang mau bersandar, yang mau digunakan buat menyeberang. Nih, berbaris ada Family Raya, NPM Tunggal Jaya, ada Keramat Jati sama ANS. Nih mau nyeberang semua nih, masih nunggu kapal bersandar. Nih kapalnya sudah mulai mendekat untuk jalur selatan ya, mau bersandar nih. KMP Batu Mandi mulai bersandar. Ah, ini sudah mulai mendekat. Nah, ini ombaknya lagi besar, lagi kurang bersahabat ya. Ini kelihatan ya, goyang-goyang. Ini tambangnya sudah mulai terikat. Ini barang Bang Andri Botok ya, channelnya ya. Kalau yang itu Selat Sunda. Dan ada Bang Jod juga di sini sama CBS dan Oparina 27. Ini pintunya sudah mulai terbuka ya. Masih goyang-goyang ini. Jadi kalau lihat langsung goyangannya cukup keras. Cuma kalau di kamera mungkin tidak terlihat begitu kencang ya goyangannya. Jadi kalau disaksikan mata langsung ini goyangannya lumayan mengerikan juga. Oke, ini ada bis yang keluar. Oh, Anggana Putra Rahayu ya. Ini baru keluar kapal nih.
Wes, kapalnya ngangkat. Ini ombaknya lagi besar. Keramat Jati, di depannya ada ANS. Ada juga Laju Prima. Nah, ini bareng CBS. Ini NPM. Oke, Kabayan mau keluar. Kabayan mau keluar nih. Keluar sarang. Kabayan Katarung. Cahaya Wisata. Oh, bagian belakangnya sampai ketarik ya. Wow. Ternyata kapal goyang-goyang. Area Prima. Ini gas rupe. Oke, nunggu apa-apa. Gak seru juga nih. Yang pertama Puspa Jaya. Pastar. Ini bagian belakangnya. Area Prima. Gas rup juga nih.
FTR 90T 210 PS di susu Aura Abadi. Oke, sayapnya diangkat dulu ya biar gak gas nyangkut. Aku bukalah pengemis. Dalam sudah keluar semua, jadi tinggal yang di luar masuk. Nah, ini ombaknya masih cukup besar. Ini kayak kapalnya masih goyang-goyang. Ini kapalnya pakai masker. Maskernya diangkat dulu nih biar bisa mangap. Biar masuk nih kendaraan yang dari luar atau tadi yang dari dalam keluar ya. Family rakyat ceria. Ini mau masuk kapal nih. Di belakangnya ada NPM, NPM. Masuk. Jauh-jauh terus. Tadi belakang kasur ada di pasir FM dan FM masuk push lagi tinggi nih. Oke, aman ya, pur dikit ya tadi enggak tadi yang tadi keluar ya, lari-lari tadi iya. Ngomong ya. Tunggal Jaya, di belakangnya Keramat Jati, ANS, Laju Prima, Keramat Jati juga. Ya. Depan gas sedikit ya. Jadi di belakangnya oh, Jaya masih. Oke, berhasil. Nah, ini kan apa sama rantai lagi ya. Enggak apa ya? Kanan kiri ya. Oke, tinggal Keramat Jati. Peta saya satu dulu.
Ayo masuk ke Ramadhan nanti. Oke, nunggu apa-apa dulu. Goyang keras lagi bergoyang. Sampai muncrat ya. Ini kata Bang Aku Channel, ini 2 hari ya lemaknya lebih besar. Oh. Ada Piraju Prima. Wah seru. Waduh. Depan belakang gak seru ini. Baju Prima atau Pena ya. Depan belakang ya. Oke. Depan belakang. Bisa masuk ya, namun bemper belakang sama depan nggak seru ya. Dan ini Kramat Jati. Ini Kramat Jati. Oke, tunggu apa-apa dulu. Masuk dikit. Langsung jos, gaspol. Dalam. Biasa ya. Alhamdulillah. Wah, cukup masuk. Menegangkan ya. Parkiran sudah kosong. Tegang sekali ini. Baru pertama kali saya lihat di sini ya. Parkirannya udah kosong nih. Udah masuk semua. Udah lihat nih. Kosong ya. Oke guys, ini cukup sekian dulu ya dari Pelabuhan Merak, Banten. Melihat langsung kendaraan yang keluar masuk dari kapal. Ini waktu ombaknya lagi besar ya. Parkirannya sudah kosong nih. Oke, saya mau lanjut istirahat dulu. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tasikmalaya, kembali naik Sembada bersama Kang Haji Riki dan Kang Haji Jayar Ladomex, Sembada Group Bis Merdeka. Ini pintunya sudah mulai tertutup. Masih goyang-goyang ini. Ah, ini dia maskernya sudah mulai tertutup. Mulai nutup nih masker. Bentar lagi mau melanjutkan perjalanan. Ini kebayang ya di dalam, ini ombaknya lagi besar gini. Ancul-anculan kayaknya. Cuma enaknya kalau malam di laut ya agak seger lah, nggak panas-panas dingin.
keras ya bunyi klaksonnya. Cuma sayangnya nggak pakai telolet nih. Ini kalau pakai telolet mantap. Ini mulai mau buka penyangga, penyangcang ini kalau bahasa Jerman. Nah ini penyangcangnya sudah ditarik nih, ada pahala kencana baru tiba. Nah, sudah mulai mundur ya. Selamat jalan, selamat sampai ke Pelabuhan Bakauheni. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan secepatnya bisa kembali lagi ke sini ya. Dengan waktu yang leluasa biar nanti nginap di Merak. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan channel Jetdarat 39. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang baru subscribe juga terima kasih. Yang terus mendukung Jetdarat dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga menjadi amal kebaikan ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di jalur selatan.